إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدء وكل بدعة ظلله وكل ظللة من النار. Jemaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa wahyu langit ke umat manusia di akhir zaman ini maka Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan membawa visi dan misi yang kembang lagi jelas misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam itu yang digambarkan oleh para ulama kita yang dirumuskan oleh para ulama kita disimpulkan oleh para ulama kita لتحقيق لله ولجلب ودرء المفاسد Ada dua visi dan misi utama. Yang pertama adalah memastikan bahwasanya semua hamba, semua makhluk itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala semata. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali hanya untuk beribadah kepadaku Dan yang kedua Adalah untuk mendatangkan kemaslahatan Untuk menolak mafsadah dunia dan akhirat Khalisah Baik maslahat yang didatangkan Itu adalah murni kemaslahatan tidak mengandung sedikit pun mafsadah atau maslahat yang didatangkan adalah maslahat dominan ada mafsadahnya tapi maslahatnya lebih dominan lebih kuat dibandingkan dengan mafsadahnya begitu juga dengan mafsadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerusakan mafsadah yang murni kerusakan tiada kebaikan sedikit pun badannya atau kerusakan dan mafsadah yang dominan meski ada maslahatnya tapi mafsadahnya jauh di atas maslahatnya. Yang kedua ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah berfirman wa ma arsalnaka illa lil alamin. Wa ma arsalnaka alamin dan tidaklah kami mengutus semua Muhammad kecuali hanya untuk rahmat kecuali hanya untuk kebaikan kecuali hanya untuk kesentosaan bagi semua alam semesta dan tidaklah mungkin rahmat itu ada dan tidaklah mungkin kebaikan itu datang kecuali di dalamnya ada jalbul masalih wadarul mafasid juga ditunjukkan oleh banyak ayat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya bahwasanya dirinya itu adalah alim, bahwasanya dirinya itu adalah hakim, zat yang maha mengetahui, zat yang maha hikmah, yang tidak mungkin syariat yang datang dari Allah zat yang maha alim, zat yang maha hakim kecuali syariat yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan kebijakan, yang penuh dengan kebaikan. Dan itu terbukti kalau kita telah ah satu persatu syariat Islam yang agung ini mulai dari akidahnya hukum-hukum ibadahnya hukum-hukum halal haramnya hukum-hukum muamalah adab dan akhlaknya maka tidak ada satupun syariat perintah kecuali adalah untuk kebaikan umat manusia dunia dan akhirat dan tidak ada satupun larangan kecuali di dalamnya ada keburukan ada mafsadah ada kejelekan untuk umat manusia dunia dan akhirat. Tapi jamaah kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang lemah. Manusia pikirannya pendek dan cekak. Ilmunya sangat amat terbatas. Syariat yang sangat gamblang, syariat yang sangat jelas bahwasanya tujuan didatangkannya adalah untuk jalbul masalih, wadarul mafasid dalam penerapannya terkadang terjadi benturan sana dan sini mau mengerjakan maslahat yang ini berkonsekuensi meninggalkan maslahat yang sana mau mengerjakan maslahat yang sana konsekuensinya meninggalkan maslahat yang ini begitu juga dengan mafsadah terkadang orang itu ingin menghindar dari mafsadah yang ini harus terjerumus ke dalam mafsadah yang sana tatkala akan menghindar dari mafsadah yang sana Mau nggak mau, harus menjerumuskan diri dalam mafsadah yang satunya lagi. Begitu juga terkadang dalam kehidupan, betapa banyak dalam masalah-masalah kehidupan seseorang itu ingin mengerjakan satu kemaslahatan. Ternyata konsekuensinya ada mafsadah yang diterjang. Tatkala akan meninggalkan mafsadah itu, konsekuensinya kemaslahatan pun harus ditinggalkan dan itu adalah fenomena kehidupan yang tidak bisa dihindari Sampai pun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah satu gambaran pendek. Terlalu banyak contoh dan kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kasus ini, tentang masalah ini, tapi cobalah kita renungi satu aja sebuah kasus yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasus yang terjadi tepat setelah Fathu Makkah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam telah menguasai Fathu Makkah, telah menguasai Makkah dengan satu peristiwa agung yang disebut dalam sejarah dengan Fathu Makkah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kesempatan beliau membicara kepada istri tercintanya ibunda Aisyah. Boleh mengatakan ya Aisyah. Laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah la Ka'bah wa sa'abniha ala qawa'idi Ibrahim fa aj'alulaha babain wa alziqaha bil ard. Wahai ya Aisyah, seandainya bukan karena kaummu orang-orang Quraisy Barusan saja masuk Islam barusan saja meninggalkan agama kufurnya seandainya bukan karena faktor ini aku ingin hancurkan Ka'bah dan aku akan bangun kembali sesuai dengan pondasi yang ada di zaman Nabi Ibrahim aku akan jadikan Ka'bah itu memiliki dua pintu dan aku akan jadikan Ka'bah itu langsung nempel di bumi sebagaimana bangunan yang ada pada zaman Rasulullah Wasallam. tidak mungkin anda paparkan tentang sejarah Ka'bah yang penting, Ka'bah yang ada di zaman Rasulullah SAW, pada waktu fatuh Mekah, adalah bentuk Ka'bah yang ada pada zaman sekarang. Itu pada waktu itu Rasulullah SAW mengatakan bahwa seandainya bukan karena orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang barusan masuk Islam, beliau ingin untuk mengembalikan posisi Ka'bah itu kembali ke zaman Nabi Ibrahim. Tapi, kenapa tidak dilakukan? Khawatir terjadi masalah. Khawatir terjadi fitnah. Khawatir terjadi kesalahpahaman. Khawatir terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Padahal, Rasulullah SAW, tatkala itu, berada pada titik puncak dalam dua sisi kehidupan. Beliau adalah titik puncak dunia. Tatkala itu, karena beliau adalah kepala negara yang kemarin adalah kepala negara Medina sekarang sudah menjadi kepala negara Medina dan Mekah tidak akan ada satupun orang yang bisa menentang apa yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam yang kedua beliau dalam masalah agama adalah berada pada titik puncak keutamaan dalam agama karena beliau seorang nabi dan semua orang semua sahabat semua kaum muslimin pada waktu itu, apapun yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, mesti yang mereka ungkapkan ini adalah perintah wahyu, wa ma yantiqu anil hawa, illa Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di titik puncak kekuasaan, berada di titik puncak makam agama. Seandainya beliau pada waktu itu langsung menghancurkan Ka'bah, lalu membangun sesuai dengan apa yang beliau inginkan, sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak akan ada satupun yang protes, tidak akan ada satupun yang mengkritisi, dan tidak akan ada berani satupun yang menentang. Tapi pertimbangan, maslahat, mafsadah sangat dipertimbangkan, sangat diperhitungkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau mengatakan, Laula anna kaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah. Seandainya bukan karena kaummu barusan masuk ke dalam agama Islam, khawatir mereka ada yang kembali murtad, khawatir ada prasangka buruk yang muncul di tengah-tengah kaum Muslimin, khawatir ini, khawatir itu, khawatir itu yang menjadikan Rasulullah SAW harus meninggalkan sesuatu yang sangat utama berkaitan dengan kiblatnya kaum muslimin agar sesuai kembali dengan Ka'bahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, terutama lagi penerapan tentang kaidah maslahat mafsadah itu ranah ijtihadiyah. Kalau dalam dunia usul fikih namanya tahrijul manat, tangkihul manat dan tahqiqul manat penerapannya itu sangat beragam antara satu orang dengan orang yang lainnya bisa perbedaan latar belakang membedakan cara berpikir latar belakang pendidikan membedakan cara berpikir latar belakang ini yani pengalaman membedakan cara berpikir membedakan cara pandang yang dipandang oleh fulan sebagai satu kemaslahatan yang dipandang sama Allah ternyata bukan satu kemaslahatan maka hal-hal yang semacam ini harus dipahami agar kita mampu arif dalam mensikapi hidup terutama tatkala kita itu harus berselisih faham dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mereka adalah orang-orang yang soleh orang-orang yang punya ilmu yang membangun hukum-hukum hidupnya di atas ilmu syar'i insyaallah aku <tip> ulu qawli wa muslimina wal muslimat wa innahu huwal rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيّد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd Jamaah kaum muslimin silang jamaah salat Jumat ah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala Berangkat dari khutbah yang pertama bahwasanya perbedaan pandang dari sisi takhrijul manat tangkihul manat tahqiqul manat dalam istilah usul fikih itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain dalam memandang ini maslahat ini mafsadah mana yang lebih tinggi maslahatnya mana yang lebih rendah maslahatnya maka tatkala kita harus berselisih dengan saudara kita tatkala kita itu harus berseberangan pendapat dengan saudara kita tatkala kita itu harus berbeda pandangan dengan sesama kita maka hendaknya yang kita lakukan adalah jalur-jalur syar'i. Yang pertama tatabut, tatabut memastikan kenapa, apa dan bagaimana kejadian yang sebenarnya dari mana ujungnya berawal dan kemana pangkalnya itu berdasar. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk tatabut di dalam apapun yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum kum binaba'in fatabayyanu. Yang kedua. Jika sudah dipastikan kejadiannya. Jika sudah dipastikan ini kejadiannya. Kejadiannya adalah semacam itu dan itu pasti dari berita yang nyata. Maka lakukanlah tugas sebagai seorang muslim. An-nasihah untuk menasihati ini amar ma'ruf nahi mungkar Kalau memang itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar Dan tausiah nasihat Kalau memang itu adalah sebuah nasihat Watawasawu bil sabr Ad-dinu an-nasihah Agama itu adalah An-nasihah Yang ketiga Jika terkadang perasaan kejawaan kita Perasaan keindonesiaan kita Perasaan kenusantaraan kita itu menjadikan kita itu ewah pakiwah susah berat untuk ngomong maka bawalah ke mahmal yang hasan mahmal yang hasan arah yang baik barangkali begini barangkali begitu barangkali begitu seandainya bukan ini khutbah jumat anda mau memaparkan masalah itu yang ketiga atau yang keempat kalau itu sudah kita lakukan maka yang berikutnya adalah Jangan desas-desuskan kasus Kecuali kepada orang-orang yang memang layak untuk diajak bicara Perhatikan tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mencela Orang-orang yang tukang desas-desus di kalangan para sahabat Wa idha ja'ahum amrum minal amni awil khawfi Aza'ubih wal radduhu ilal rasul Wa ila ulil amri minhum La'alimahul ladhina istambitunahu minhum Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil adza'u Tatkala ada kasus berkaitan dengan keamanan, berkaitan dengan ketakutan, mereka itu undang-undang adza'u, nyebarkan komentar ke mana-mana. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau radduhu, kenapa enggak dikembalikan saja kasus semacam itu kepada Rasul?" Wa ulil amri minhum dan kepada orang-orang pemegang kebijakan, pemegangnya ini, pemegang kendali sehingga mereka itu bisa bisa untuk mengambil istimbat mengambil pelajaran untuk dijadikan sebagai bahan sebuah keputusan bahan sebuah kebijakan dan yang berikutnya di antara kebijakan atau di antara sikap yang wajib untuk kita ambil apabila terjadi kasus-kasus semacam itu adalah segera mendoakan saudara-saudara kita di atas kebaikan. Apabila memang mereka salah, apabila ada kesalahan, doakan agar diterima yakni kebaikannya, doakan agar diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahannya dan tetaplah jaga kasih sayang. Tetaplah jaga yakni saling hormat menghormati, saling merahmati antar sesama muslim terutama sesama lusunan, Jika dulu pada zaman tabiin Imam Al Hasan Al Barsri sudah mengatakan ya ahla sunnah tarahamu fi ma bainakum fa antumul ghuraba antum aqallun nas wahai Ahlus sunnah saling sayang menyayangilah antar kalian saling rahmat rahmatilah antar kalian karena kalian itu adalah orang-orang yang sedikit orang-orang yang ghuraba orang-orang yang dipandang aneh Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mampu untuk mensikapi kehidupan ini sesuai dengan koridor-koridor syar'i, sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, jauh dari perasaan yang liar, jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan karena apapun yang melanggar syariat pasti akan berefek yang buruk di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat kita. Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Fas'alullaha yu'tikum mastawfiruhu wa yuwaffir lakum wa ladhikrullahi akbar wa aqimis